anjing, itu emang gue lagi jengkel tuh. Jadi setiap kali gue bikin meme anjing, pasti ada kata-kata anjing gede banget ya kata. Anjir, gue udah lama banget gak bikin video, terutama video buat di YouTube gue, YouTube channel gue. Tapi kali ini gue mau bikin video asal aja lah, karena gak ada skrip, gak ada apa namanya, gak ada adegan-adegan khusus karena iseng. Jadi banyak orang yang nanyain, mas kok banyak banget bikin meme, terutama meme-meme yang ngaco gitu. Dan itu datang secara tiba-tiba aja, begitu gue lihat foto, ya kayaknya bagus nih gitu, bikin meme. Dan gue baru tahu ada muka-muka yang buat memenya itu waktu gue plugin, gue lagi buka grid, ternyata ada pluginnya. Nah pluginnya itu buat meme gitu, meme NRG. Ya akhirnya gue coba, bisa nggak gitu, gue buka, wih ternyata bisa juga ya. Dan gue seneng banget pas ternyata ada tuh. Itu sebenarnya nyari-nyari sih itu. Kalau biasanya gue bikin itu cuman kata-kata doang, tulisan doang gitu, tapi nggak bikin sama itunya. Makanya waktu ada bentuk-bentuk emoticonnya itu, ikon-ikon yang nggak jelas itu, ya gue bikin. Dan itu datang secara tiba-tiba aja. Waktu gue lihatinnya apa, nah disitulah gue mulai bikin. Dan banyak kan tentang sekitar kita aja gitu. Dan banyak orang yang gak suka dengan meme-meme gue, karena meme-nya gak jelas, lebih rasis. Tapi gak apa-apa lah ya, yang penting bisa menghibur banyak orang. Ya gak? Tujuannya itu cuman bercanda, gue gak ada seriusan. Karena bikin meme itu sebenarnya buat candaan aja, gak bikin serius. Jadi kalau teman-teman yang mau dibikinin meme, komentar aja pakai foto kalian, nanti gue bikinin. Tapi kalau sempet ya, kalau nggak sempet ya mohon maaf. Ya, dan orang-orang yang udah gue bikinin meme, mohon maaf kalau tersinggung, karena gue nggak bermaksud buat menyinggung siapapun. Karena gue nggak ada kesengajaan pada saat bikin meme. Itu pure apa yang ada dalam otak gue. Tapi kalau meme yang anjing, itu emang gue lagi jengkel tuh. Jadi setiap kali gue bikin meme anjing, pasti ada kata-kata anjing gede banget ya kata-katanya. Nah sebenarnya itu gue lagi kesel sama seseorang, atau gue lagi jengkel sama keadaan saat itu, dan gue pengen ngomong anjing gitu, tapi enak. Dan itu gue bikinin meme. Jadi kalau yang lihat ada postingan gue ternyata ada gambar anjing, ya berpikir aja tuh, siapa yang kayak anjing di situ. Ya udah, nanti lanjut lagi videonya. Kalau ada yang seru-seru lagi, gue mau jalan-jalan juga nggak jadi hari ini karena cuaca sangat terik. Jadi ya sudah, nanti kapan-kapan aja ya. Kalau lagi jalan-jalan lagi, aku bakalan videoin buat kalian semua di sini. Oke, terima kasih, bye-bye.